Selamat datang di channel saya Murabang Entertainment. Jadi kita kali ini kedatangan tamu baru ya, dari Dart Blaster. Jadi ini sebenarnya pengganti dari Gel Blaster yang WGG, karena WGG itu udah dilarang lagi diproduksi di Cina. Makanya untuk semua model yang terbaru sekarang ini semua pakai dart atau BB apa peluru seperti Nerf itu ya. Ini Ivan, produk baru dari China ya. Ini box kemasannya, Ivan Soft Bullet. Oke, ini jenis handgun atau pistol ya, menggunakan busa EVA, busa seperti Nerf itu ya. Ini bentuk kemasannya, kotaknya keren bro. Ini made in China ya, udah ada SNI nya juga, jadi barangnya udah ber SNI bro, bukan barang ilegal. Ini produksi dari China. Oke, kita langsung aja buka kemasannya. Ini kemasannya, ini lumayan berat ya, hampir sekiloan termasuk kemasannya. Oke, langsung aja kita unboxing barangnya. Ini udah barang yang keren bener. Jadi ini Dart Blaster ya, ini model handgun, bentuknya keren bro. Ini materialnya ABS padat, udah hampir seperti nilon kalau saya bilang sih. Keren, skalanya juga besar, 1:1 ini gede bener. Sistem manual kokang ya, kokang. Lalu dalam kemasannya ini kamu dapat handgun, lalu dapat sight, ini scope ya, sight. Ini fungsi, ada bintik merahnya, tinggal ditekan aja ininya ya. Baterainya habis nih sepertinya. Oke, lalu kita pasang sightnya. Cara pasangnya ini kamu kendori dikit, kendori dikit, lalu masukkan ke dalam railnya. Ini railnya, lalu kami kuati. Materialnya bagus banget bro, ini ABS tebel seperti nilon. Lalu dapat magazine juga, ini magazine. Lalu kita lihat dalamnya ada soft bulletnya juga. Ini pelurunya EVA foam. Coba kita lihat dulu cara masukinnya. Ini posisi seperti ini ya. Oke, ini cara buka magazinnya. Ini kamu sorong ke atas. Oke, cara buka magazin. Lalu setelah untuk reload masukkan magazin, ini kamu turuni lagi, ini dipasi lalu turuni lagi ke bawah agar terkunci, nggak mau terbuka lagi. Oke, ini juga sistem slide lock. Jadi pada saat BB habis, peluru habis, dia mengunci seperti ini. Ini posisi bahwasannya EVA foam-nya kosong ya. Lalu setelah seperti ini cukup kamu turuni ke bawah saja ini. Lalu dia balik seperti semula. Oke. Ini innernya, ini metal bro, ini metal. Lalu ini silinder dalam pistonnya, ini juga metal. Jadi perpaduan ABS dan metal ya, makanya handgunnya lumayan berat. Ini berat lumayan berat ya. Oke, kita reload EVA nya cara masukin EVA nya atau BB nya pelurunya tinggal kamu buka aja. Ini EVA nya kombinasi antara busa dan ini ujungnya, ini plastik keras ya. Ini keras nih bro, ini keras. Tinggal kamu masukin aja. Ini ada tanda panah, dimasukin satu persatu. Kita tes 4 aja. Ini ditekan ya supaya mudah reload EVA nya Oke, kita masukin, kita kunci magazine, kita kokang.
Tenaganya besar bro, ini dusnya hampir bolong nih. Tenaganya gede nih, ini powernya lumayan besar. Suaranya keren bro, keren bener, keren. Ini untuk harga di kisaran harga sekitar 400 ribuan. Kamu bisa check out di lapak saya di Tokopedia, di eHobby Asia ya. Di sini, di eHobby Asia di Tokopedia. Harganya di kisaran 400 ribuan aja. Kamu dapat unit yang keren dengan bahan kualitas yang sangat bagus bro, di angka 400 ribu. Ini keren bener bro. Keren bro, powernya besar banget. Powernya besar bro. Kita shooting test ya. Coba kita shooting test.